kebahagiaan di acara SDSS. Saya di sini akan menceritakan tentang tingkatan mutu pendidikan di Banten. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pendidikan di Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk meningkatkan mutu pendidikan di Banten, khususnya pendidikan dasar 9 tahun, sepertinya pemetaan dan pendamping kurikulum 2013, dan pelatihan bantuan operasional, sekolah pada tingkat 1 dan 4 SMP. Dalam pembelajaran, yang melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengenalan, dan mengomunikasikan kurikulum 2013 juga. Memiliki karakter memberikan waktu yang cukup leluas untuk mengembangkan berbagai sifat pengetahuan dan keterampilan program untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain penata dan penguatan mutu guru dan bidang pendidikan dasar, memfasilitasi bantuan operasional kalibor. Pada SMP, terdapat ada pun program yang akan dilakukan di antaranya Jumat 23 September 2016 terjadi pada pukul 13 menit atau pada jam 1 siang. Banjir terjadi di beberapa hujan deras sehingga membuat aliran sungai masuk ke perkampungan. Sehingga banjir terjadi setinggi 4 meter. Warga setempat memiliki perkemahan yang telah disediakan sehingga berita ini diturunkan tidak ada korban banjir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jindanaya Reva Yuliawan tentang berita PON 19. Tim Jawa Barat mendapat 2 medali emas di ajang cabang sepatu roda PON 2016 yang berlangsung di venue sepatu roda Saparua Jalan Ambon Bandung Kamis tanggal 22/9/2016. Dua emas tersebut masing-masing direbut Agni Al-Jufari Dayadi pada nomor 300 meter individual tim pria dengan catatan waktu 28,256 detik. Sementara untuk medali perak pada nomor putra 300 meter disabet Mirko Andriyanti dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 264,63 detik. Sedangkan medali perak putri pada nomor 300 meter disabet oleh Ardana Wika Kanestri dari Yogyakarta dengan catatan waktu 28,623 dan perunggai biru diraih Rizky Adrian Kasasi asal Jawa Tengah dengan catatan waktu 28,833 detik. Ketua Umum Program Persatuan Sepatu Roda Indonesia Profesi Jabar Eri Sudrajat mengaku bangga hasil dari anak angkatnya yang menyabet 2 medali emas. Menurutnya, 2 atlet tersebut memang diandalkan untuk mendulang emas. Asmi dan Sheila ini memang yang diandalkan kami.
Ya, alhamdulillah dapat emas. Target kami pada PON 2016 ini 4 medali emas dari 12 medali emas yang diperbutkan. 2 emas lagi diharapkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kesi Cantika Firmansyah dan saya Maulidia Andini dengan acara Seputar Indonesia. Kemarin pada tanggal 11 September 2016 tepat di Kampung Indramayu. Waktu 12.30 waktu Indonesia Barat atau bertepatan tanggal 1 siang. Peristiwa terjadinya kebanjiran karena warga tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Jika kalian tidak mengerti, akan menjadi kalian, kalian harus menjaga kebanjiran. Demikian laporan berita ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga mengerti. Pada hari ini tanggal 3 Oktober 2016, saya ingin memberitahukan bahwa nanti akan ada di acara liputan Asia. Saya akan memberitakan kabar lewat banjir bandar di Kota Bandung. Badan SAR Nasional atau Basarnas Bandung menyampaikan hasil laporan sementara tim di lapangan jumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana banjir di Kabupaten Garut, Jawa Barat mencapai 15 orang. Korban meninggal dunia 15 orang, kata humas dan protokoler Basarnas Bandung. Joshua melalui telepon seluler Rabu tanggal 21 atau bulan September 2016. Dia mengatakan korban yang ditemukan meninggal dunia yakni 5 orang. 3 orang di Sumatan, 1 orang di Batisari, 1 orang di Sau Lebak, 3 orang di Bendungan Sopong, dan 2 orang di Sukatenang. Daerah yang akan mendapat bencana banjir yakni Kecamatan Bayurbong, Lalu Kota Banyuresmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karang Kalunisan, dan Samarang. Selain korban meninggal dilaporkan juga 18 orang hilang dalam peristiwa bencana banjir tersebut. Joshua menyampaikan tim Basarnas dan instrumen tugas lainnya masih melakukan pencarian korban yang dilakukan hilang. Tim sedang di lapangan fokus pencarian dari rumah-rumah hingga ke sungai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Mas Yang dari memberitahu bahwa pada tahun 2016 ada banjir dekat di Bandung. Banjir disebabkan oleh orang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah. Memang, kalau kita berpikir, kita harus berpikir.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari liputan 16 Jakarta. Dan masih ada korban yang belum ditemukan. Rumah-rumah warga Garut tenggelam. Karobong Ibu, Karobong Karet, Bayu Lesini, dan Karang Kawitan. Sungai Cikamanuk dan Sungai Cikamuli menyebabkan banjir bandang dan kebanjiran Bayu Lesini. Kami dari Liputan SDN Indonesia akan membawakan peristiwa berita tentang longsor dan banjir pada hari Rabu, tanggal 20 di Anyer terjadi longsor dan tembok-tembok kereta hancur dan rumah-rumah pada roboh dan warga-warga pada kesulitan dan di London Rahayu dan waluran pada banjir sehingga kudung-kudung dan truk dari London jatuh ke banjir dan anak-anak pada air air banjir. Tapi saya dan teman saya tidak mau tapi anak bertemu lagi dengan saya di Ken Ayu Pratini di kabar berita hari ini, yaitu kabar petang. Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, terjadi bencana banjir bandang di daerah Garut, Jawa Barat. Banjir bandang menerjang rumah-rumah dan rumah sakit, sehingga tembok-tembok hancur. Warga dan pasien menjadi panik. Sedikitnya 11 sekolah terkena bencana banjir bandang, belasan orang hilang dan belasan orang lainnya meninggal akibat arus bersih deras. Dan berita selanjutnya adalah terjadi tanah longsor di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat hujan berkepanjangan, warga panik takut longsor susulan. BMKG memprediksi dalam 3 hari ke depan, Jawa Barat berpotensi hujan deras yang dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor dikarenakan cuaca buruk. Inilah berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Dinyananda dan rekan saya kali ini kami akan mengatakan berita mengenai jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan ibu kota Ambruk. Hal ini disebabkan karena hujan lebat yang menyebut DKI Jakarta tepatnya pada tanggal 24 September 2016 jumatnya menyebabkan jembatan penyeberangan orang atau JPO di dekat stasiun Pasar Minggu Ambruk ini. Beberapa orang yang ada di bawah sudah. Menurut kabar yang dihimpun dari warga sekitar, jembatan roboh ketika hujan sedang deras. Tiba-tiba saja atap diterkat yang penyangga rubuh dan ikut menjatuhkan orang-orang yang lewat di atasnya. Balik robohnya jembatan membuat jalan raya Pasar Minggu ditutup. Pihak kepolisian sudah berada di lokasi kejadian. Kejadian tersebut menyebabkan 7 orang korban terluka. Namun kejadian ini tidak mengganggu kondisi stasiun Pasar Minggu. Perjalanan kereta api jalan menuju Depok dan Bogor dan daerah Manggarai. Kami tadi ingin menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurmat Fatina dan rekan saya Siti Putri Amelia. Bagaimana?